Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk Laju dan Pecutan. Okey, ini adalah yang terakhirlah. Latihan yang terakhir untuk bab ini. So, tengok modul A muka surat 58. Okey, so mula-mula sekali kita akan tengok soalan zon pengukuhan diri soalan 1. Okey. Okey, jadi kita baca soalan dahulu. Chandran menunggang motosikal ke pejabat melalui sebuah balai bomba. Okey, jarak dari rumahnya ke balai bomba. Okey, so dari rumah ke balai bomba 7 km. Okay, so kita tahu rumah ke balai bomba. Okey, kita buat macam ni supaya kita senang faham. Rumah ke balai bomba adalah 7 km. Okey. Manakala jarak dari balai bomba ke pejabat. Balai bomba ke pejabat. So, balai bomba ke pejabat adalah 5 km. Okey. So, kita keluarkan maklumat tersebut. Laju purata motosikalnya ialah 40 km/jam. So, bila cakap pasal laju purata, kita tahu laju purata formulanya adalah jarak per masa. Okey, ini dia punya formula. Okey, kita tengok apa soalan A. Okey, soalan A hitung masa. Hitung masa yang diambil oleh Chandran untuk sampai di pejabatnya dalam minit. Okey. Tadi kan kita dah buat formula laju purata sama dengan jarak per masa. So, kita tulis dekat sini. Cikgu tulis sini lah sebab aku tak muat. Okey. Laju purata sama dengan jarak bahagi masa. Okey, tulis dekat sini dahulu formula dia. In case kita nak rujuk, so senang lah. Okey. Sebelum itu, kita kena kira dahulu dia punya jumlah jarak, okey, daripada rumah ke balai bomba, balai bomba ke pejabat. So, jumlah jarak, okey, adalah bersamaan dengan 7 tambah 5, 7 kilometer tambah 5 kilometer. So, awak akan dapat 12 kilometer. So, kita dah ada jarak. Sekarang kita nak cari masa. Okey, kita dah ada laju purata iaitu 40 km/jam. So, kita tulis dekat sini. Okey, kan laju purata sama dengan berapa kan? Okey, 40 km/jam sama dengan, okey, 40 ni adalah laju purata sama dengan jarak. Jarak tadi kita kira 12 km/jam dengan masa yang kita tak tahu. So, bila kita tak tahu masa ni, kita tukar tempat dia. Yang ini pergi ke sini. Yang 40 ni turun ke bawah. Okay, so masa sama dengan 12 kilometer. Okay, per dengan 40 km/jam. Okay, kilometer dengan kilometer boleh potong. So, tekan kalkulator 12 bagi 40, awak akan dapat 0.3 jam. Okey, sekarang dia nak jawapan dalam minit. Okey, yang ini perlu ditukar. Maka 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, jam ke minit perlu darab. Minit ke jam perlu bahagi. Kalau 0.3 jam, 0.3 jam. Nak ke minit kena dah darab. Darab dengan 60 minit. So, kira dengan kalkulator berapa dapat jawapan? Okey, so jawapannya adalah 18 minit. Okey, mesti dalam minit. Tengok dia nak apa. Kalau dia kata jam, so ambil yang inilah. Kalau dia nak minit, kita ambil yang ini. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Jika Chandran bertolak dari rumahnya pukul 7.10 pagi. Ya, tadi kan dia punya gambar rajah macam ni. Rumah sampai ke balai bomba, sampai ke pejabat. Okey, daripada sini nak ke sini mengambil masa selama 18 minit. Yang kita kira tadilah. Okey,
Dia gerak pukul 7.10 pagi. 7.10 pagi. Tempoh masa untuk sampai pejabat adalah 18 minit. So, yang ini awak tambah. Dapatlah berapa jawapannya dekat sini. 7.10 tambah 18. Okay, ini awak boleh letak AM lah. AM tambah 18 minit. Okay. Tekan kalkulator. Awak akan dapat bersamaan 7.28 pagi. So, dia akan sampai ke pejabat pada pukul 7.28 pagi lah. Senang sahaja soalan ni. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok soalan 2. Soalan 2 ni adalah dalam muka surat 58 eh. Okay. So, ini adalah perkara barulah sebab kita tak pernah lagi buat pengiraan berdasarkan gambar pada graf. Okay, so jangan pening. Kita cuba buat sama-sama. Kita baca soalan dahulu. Graf laju masa dalam rajah di sebelah menunjukkan pergerakan dua objek, okay, iaitu M dan juga N. Graf EFG mewakili pergerakan objek M. So, kita tahu EFG ini adalah untuk M. Dan graf OS, okay, OS adalah untuk pergerakan objek N. Okay, so, kita pergi dekat gambar ini dan kita cuba kenal pasti yang mana satu M, yang mana satu N. So, kita tengok E, F, G. So, E, F, G. Ini adalah untuk M. Manakala untuk yang ini, O, S. Nampak? O, S. Ini adalah untuk N. Okay? Nyatakan laju seragam objek M. Okay, dia nak yang objek M dalam meter per saat. So, dia nak yang dalam meter per saat. So, kita tengok dekat sini, masa dia punya unit adalah saat. Okay. Kalau dekat sini, meter per saat. So, kita punya clue dekat sini lah. Sebab dia nak dalam meter per saat ni kan. So, kita tengok M, dia punya laju seragam adalah 12. So, awak tulis saja dekat sini 12 meter per saat. Okay. So, inilah jawapan dia dah ada dalam graf. So, awak kena pandai baca graf inilah. Okay. So, settle soalan nombor 2. Okey, kita tengok soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat negatif 2 objek M dalam 4 saat yang terakhir. Okey, dia nak yang ini, objek M ni. Dia nak dalam 4 saat yang terakhir. Okey, so kita tengok objek M, dia habis pada masa dia tamat pada 12 saat. Okey, nampak ni 12 saat. So, 4 saat yang terakhir adalah, okey, 4 saat yang terakhir ni adalah 12 saat tolak dengan, dia adalah 12 saat tolak dengan 4. Maksudnya, dia sudah kita dalam tempoh 8 saat. Jadi, dia dah bagi tu dekat sini lah, 8 saat ni. Okey. So, dia suruh kita kira dekat sini. Antara 4 saat yang terakhir daripada 8 ke 12 ni, berapa dia punya kadar perubahan laju. So, kita punya jalan kerja, kita akan buat masa akhir tolak dengan masa awal. Okay, lepas tu bahagi dengan masa yang dia nak. Okay, so masa akhir adalah, so, dekat sini, pada masa 8 saat, dekat sini adalah 12. Manakala dekat sini, bila dah 12 saat, dia dah jadi kosong. Okay, sebab dia dah jadinya pecutan kan, dia turun ke bawah. So, kita akan buat masa akhir dia adalah kosong. So, jalan kerja awak akan jadi kosong, iaitu masa akhir, tolak dengan yang ini 12. Okay, meter per saat. Sebab kita ambil yang ini punya. Okay. Bahagi dengan 4 saat yang terakhir. So, 4 saat. So, awak kira menggunakan kalkulator. Kira dahulu 0 tolak 12. Kemudian dapat jawapan bahagi dengan 4. So, kita akan dapat jawapan dia 3 dan negatif 3 meter per saat. Negatif 2. Okay, ini dia punya
unit yang terakhir lah. So, ini jawapan kita. Okay. Ingin cikgu tekankan lagi sekali. Kenapa kosong? Sebab kita kena kira daripada 8 ke 12 saat. Okay. So, pada masa 8 saat, kelajuan dia adalah 12. Nampak ni 12. Okay. Dekat sini adalah 12. Manakala pada masa 12 saat, dia dah sampai dekat bawah ni. Dekat sampai dekat line ni. So, line ini adalah kosong. Sebab itulah masa akhir dia adalah kosong. Jadi, akhir tolak awal, kosong tolak 12, dapat jawapan bahagi dengan 4 saat yang dia minta dekat sini. So, you akan dapat negatif 3 meter per saat negatif 2. Okay, selesai untuk soalan B. Sekarang kita tengok soalan C. Cari nilai X diberi jarak yang dilalui oleh objek M sama dengan jarak yang dilalui oleh objek N. So, jarak M sama dengan jarak N. Okay, so yang ini kena tengok betul-betul ya. Yang ini dia agak sukar sedikit. Okay. Kita tengok jarak untuk M dahulu. M yang ini kan. Okay, dia sebenarnya adalah satu bentuk trapezium. Okay, cikgu highlight kan. Nampak tak bentuk dia macam trapezium kat sini. Okay. So, katakanlah cikgu keluarkan gambar itu. Cikgu keluarkan gambar ni eh. Kat sini. Okay. So, dekat sini. Daripada 0 ke 12. Maksudnya kita tahu sini 0, sini 12. So, dia punya ketinggian dekat sini adalah 12. Okay. Dia punya atas ni, jarak daripada sini ke sini adalah 8. Nampak? Sini ke sini adalah 8. So, dekat sini adalah 8. Manakala daripada O sampai ke G ni, okay, sampai sini adalah 12. So, kita akan tengok ini adalah trapezium. Okay. Ini awak dah belajar masa awak form 1. So, kita akan masukkan formula trapezium iaitu setengah darab A tambah B darab dengan tinggi. So, A tu yang mana? A tu kita ingat A tu atas. Ini A atas. B adalah yang ini. Bawah. T adalah yang ini. Tinggi. So, masukkan sahaja dalam formula setengah darab A tambah B. A adalah 8. 8 tambah bawah dia adalah 12. Darab dengan tinggi dia tadi 12. Okey, sama dengan. So, ini adalah dia punya nilai untuk objek N. Okey, objek N ni pun sama macam objek M. So, dia akan menggunakan formula yang samalah. So, setengah darab. Okey, kita nak tengok objek N ni ada tak dia punya A tambah B. So, ini adalah N. So, kita tak tahu A tambah B dia apa. Okay, kita tak tahu yang dekat sini berapa. So, kita letakkan dia X. So, letakkan X dekat sini. Okay, kemudian darab dengan tinggi. Tinggi dia adalah samalah. Tengok dekat sini. Dia sampai S kan? Ini adalah N. Maksudnya, sini S ni adalah pada 15. Okay, so dekat sini adalah 15. So, awak pun tulislah dekat dalam awak punya formula tadi, 15. Okay, so kita kira sahaja menggunakan kalkulator. So, awak tekan 1 per 2 darab kurungan 8 tambah 12, tutup kurungan, darab 12. So, semua ini akan dapat jawapan 120 sama dengan setengah darab X darab 15. So, X ini kita abaikan. Kita darab 1 per 2 darab 15. So, awak akan dapat 7.5x. Sekarang kita nak cari nilai x. So, kita tukar tempat. 7.5x sama dengan 120. So, x sama dengan, okay, awak tengok 7.5x ni kan? 7.5x ni adalah 7.5 darab x. So, dekat sini operasi dia darab. Kalau bawa ke sebelah jadi bahagi. So, kita punya jalan kerja akan jadi 120 bahagi dengan 7.5. Tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan 16. Okay? So, kita kena pandai tengoklah bentuk apa.
Kebanyakan dalam soalan laju dan pecutan ni memang banyak menggunakan bentuk trapezium. So, awak kena hafal trapezium formula dia adalah 1 per 2 darab A tambah B darab T. A tu yang kat atas, B tu yang panjang dekat bawah, T tu adalah tinggi. Okay, masukkan sahaja dalam formula dan kira untuk mendapatkan jawapan. Okay, itu sahaja. Okey, dan yang terakhir kita akan tengok sedikitlah. Okey, dalam muka surat 60. Soalan satu hari tu kita dah buat kan? So, kita tengok soalan dua. Okey, iaitu 2A. So, kita baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa. Okey, so dia bagi graf laju dan juga masa. Bagi pergerakan satu zarah. Kenapa dia kata laju dengan masa? Sebab dekat sini adalah laju, dekat sini adalah masa. Kita tengok apa soalan dia. Kenal pasti garis yang menunjukkan pergerakan zarah itu mengalami pecutan ataunya pecutan. So, kita kalau kita baca ayat dia pun kita tahu kalau pecutan, mestilah dia punya laju tu meningkat. Manakala kalau nya pecutan, okey, laju dia akan menurun. So, kita tengok dekat dalam gambar graf tadi, pecutan. So, pecutan dalam gambar ni mestilah dia naik ke atas. Okey, pecutan dia kena naik. So, kita tengok antara semua ni, kalau O ke A. Okey, O ke A. So, ini adalah pecutan. Daripada O ke A, eh. So, kita tulislah dekat dalam ruangan jawapan kita. Pecutan O, A. Jangan tulis A sahaja. Kita kena bagi tahu daripada titik O kepada titik A berlaku pecutan. Okey. Seterusnya, nyah pecutan. Nyah pecutan mesti ke bawah lah. Laju dia makin menurun. So, kalau kita tengok A, B, dia punya laju adalah sama, mendatar je kan. So, ini sama, mendatar sahaja. Okay, mungkin dia kekalkan kelajuan dia pada waktu inilah. Tapi kalau tengok B ke C, okay, B, C, dia ke bawah. Sama macam yang kita nak. Okay, so, ini adalahnya pecutan. So, kita ambil B, C. Maka tulis dekat dalam kotak tu, B, C. Okey, so mudah terus boleh dapat 2 markah dekat situ. Okey, seterusnya kita tengok. Tentukan soalan B, tentukan sama ada pergerakan berikut ialah laju seragam atau laju tak seragam. So, kita ada belajar laju ini terbahagi kepada 2. Okey, laju seragam dan juga tidak seragam. So, kalau laju seragam ni, kita boleh tengok kalau dekat ruangan masa ni, 0, 1, 2, 3. Masa dekat sini pun 0, 1, 2, 3. So, ini adalah perkara yang sama. Okey, so kita tengok pula jarak dia. Pada masa 0 jam, jarak dia 0. Okey, 1 jam, jarak dia 10. So, kita tengok 10 ke 20, 20 ke 30. So, dia just tambah 10, tambah 10. So, dia nampaklah seragam. Okay, ini adalah laju seragam. Manakala, untuk yang ini, awak tengok, mula-mula dia kosong, lepas tu dia 6. Maksudnya, dia tambah 6. Okey, 6 tiba-tiba jadi 14. 14 tolak 6 adalah dia tambah dengan 8. Okey, so kalau awak tak payah tengok 14 dengan 38 ni, tengok yang ini, 6 dengan 8 ni pun, kita dah tahu yang ini adalah laju tidak seragam. So, kita tulislah dekat sini. Laju seragam. Okey, sebab dia punya jarak tu sama je setiap masa. Okey, manakala yang bawah ni adalah laju tidak seragam. So, automatik awak terus boleh dapat 2 markah dekat sini. Senang sahaja. Tengok jarak. Okey, yang penting tengok jarak.